Dan kepada penjawat awam seluruh negara, ini harapan Perdana Menteri. Fokus kepada usaha mengurangkan birokrasi bagi memastikan sistem penyampaian kepada rakyat, terutama di luar bandar, berjalan lancar. Tumpuan harus juga diberikan kepada usaha untuk mengurangkan kekangan birokrasi, supaya kita dapat membantu segenap lapisan masyarakat khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai contohnya, di pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, mana-mana peraturan yang didapati tidak lagi berkesan, wajar dipilih semula dan ditambah baik. Jika dahulunya urusan-urusan harian dan mesyuarat hanya boleh dijalankan secara bersemuka, ini kebanyakan sudah dapat kita jalankan di atas talian secara maya. Kita juga perlu mengadaptasi dan juga menyesuaikan diri kita dalam norma baru supaya kita lebih peka dan benar-benar memahami denyut nadinya. Sektor perkhidmatan awam tegasnya berperanan sebagai pemangkin dalam menggerakkan pembaharuan khususnya dalam bidang pendigitalan. Justru itu, kerajaan komited dalam memacu transformasi digital ke arah revolusi industri 4.0. Sebagai itu, Majlis Ekonomi Digital dan OIR Negara telah pun ditubuhkan yang bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar pelaksanaan dan juga pemantauan strategi dan inisiatif ekonomi digital dan 4IR di Malaysia. Selain itu, Muhyiddin juga mahu penjawat awam memperkukuhkan budaya kerja yang berintegriti semasa menjalankan tugas harian. Ini merupakan kunjungan pertama Tan Sri Muhyiddin ke Sarawak sejak menjawat jawatan Perdana Menteri.